Oke sahabatku, kita bertemu dengan kawanan kerbau ya, ratusan kerbau. Ini adalah kawanan ratusan kerbau yang sedang mengulam di rawa yang sedang kering. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ya kerbaunya. Luar biasa ya, kerbaunya ini sangat, ini kerbau liar ini sahabatku, kerbau liar ini. Ini menantang satu ini. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ratusan kerbau ini tiba-tiba datang, nggak tahu dari mana tadinya datang. Ya, tahu-tahu sudah di depan kita. Ini kerbau. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali kerbaunya. Luar biasa ya, sahabatku. Kerbaunya ini sangat luar biasa ya sahabatku. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ada yang menantang ya kerbaunya. Dikarenakan saya pakai baju merah ya, dia agak menantang dia sahabat. Luar biasa kerbaunya ini. Sahabat Teddy, kita beruntung sekali hari ini kita bisa bertemu sama kelompok kerbau yang sedang berkumpul di padang kerbau. Ini adalah kerbau yang bersama anaknya ya sahabat, bersama anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Ratusan ya kerbau ini ya sedang makan rumput di tengah rawa yang sedang kering. Ini adalah kerbau yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang ya, Lampung ya. Kerbau Tulang Bawang ya. Ini kerbau liar ya sahabatku. Ini kerbau yang diliar, disengaja diliarkan oleh pemiliknya, dilepas liar kerbaunya ini ya. Kerbau ini mengandang setelah kalau airnya ini, rawanya ini, banjir ya sahabatku. Banjir sekitar 2 meter ataupun 1 meter setengah. Ini mulai kerbaunya digiring oleh pemiliknya, mengandang ya, di kandangnya ya sahabatku. Namun sekarang ini masih keadaan kemarau ya sahabatku. Keadaan kekeringan, maka kerbaunya ini masih dilepas liar seperti ini ya sahabat. Seperti inilah, inilah suasananya pada sore hari, kerbau yang sedang makan rumput. Luar biasa ya sahabatku, luar biasa. Kerbaunya banyak sekali ya sahabat. Dan sekarang ini ya sahabatku, alhamdulillah kerbaunya sudah kembali sehat semua ya sahabatku. Tidak seperti di waktu bulan-bulan kemarin, kerbaunya ada yang pada mati, ada yang pada sakit, kena penyakit apa itu kemarin lupa saya itu ya sahabatku. Sekarang ini kerbaunya pada seger-seger, pada sehat-sehat, pada gemuk-gemuk semua ya sahabatku. Inilah penampakannya ya kerbaunya ya sahabatku ya. Beginilah ya penampakan kerbau-kerbau yang sedang diliarkan atau dilepas liar oleh sang pemiliknya. Beginilah suasananya ya sahabatku, luar biasa, banyak sekali ratusan ini kerbaunya ini sahabatku. Oke sahabatku, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Lain waktu kita akan view kembali kerbau-kerbau yang berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Oke, kita akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.